kuat gitu ya, sangat jadi punya harga tetap gitu. Tidak sama sekali petani tidak memikirkan harga lagi gitu ya, bagaimana harganya musim sekarang kalau jatuh, enggak sekarang ya, karena sudah harga sudah ditetapkan gitu ya, sudah kontrak sama PT Mau yang memfasilitasi ke industri. Jadi kalau dulu industri suka ketar-ketir soal harganya. Ya iya, kalau dulu kan kebetulan pas panen pas jatuh gitu ya, ya apa boleh buat kan itu. Harga sudah pasar, harga sudah segitu, nggak bisa apa-apa lagi. Karena sistem perorangan tadinya banyak yang apa kerugian-kerugiannya ditanggung sendiri. Tapi kalau sekarang sudah berkelompok, seandainya saya satu petani nggak punya obat atau nggak punya pupuk, kan kalau berkelompok ada kelompok yang tanggung jawab, bisa lah pinjam dulu atau cara ngehutang dulu atau cara apa supaya berhasil bisa dikasih keleluasan lah pinjaman-pinjaman dari teman-teman atau ada juga di kelompok apalagi sekarang. Karena gini Pak, sebelumnya ada program klaster cabai ini ya, petani itu apa olah-olah petani lokal, karena ini dalam pengadaan benih ya bibit itu sembarangan beli sendiri, kalau nggak beli sudah aja mengadakan bibit yang dikatakan kalau di rumahnya di sini cablay katanya, jadi cabai yang sudah beberapa kali ditanam. Tapi kalau sudah ada sekarang program ini ditentukan di benih oleh yang apa itu yang akan membeli seperti PT Mau itu, jadi bisa kemanfaatan dari segi bibit dulu, segi enggak waktu pertama bibit klaster cabai diolah unggul pendapatannya hanya satu. Cabai dari dulu, dari dulu, tapi yang bersifat teori-teori yang dia datangkan dari pihak Bank Indonesia juga dari pihak MM itu sangat bermanfaat sekali. Kalau dulu jenisnya cabai keriting, sekarang cabai tewe gitu ya, yang varietasnya yang pertama varietasnya Biola, yang kedua varietasnya Fantastik yang sekarang yang baru nanam sekarang, itu sangat bermanfaatnya. Lalu di segi usahanya ya mudah-mudahan aja ya dari ya, bantuan dari Bank Indonesia ini bisa berkelanjutan, bisa bergulir. Bisa di pabrik atau di PT bagus dan dari pasar nasional bagus gitu petani, sehingga sekarang menanam itu jadi kemanfaatannya program ini atau pendampingan pendampingan tata cara penanaman yang bagus kan bisa tahu. Seandainya tadinya tanam cabai itu tidak pakai mulsa, sekarang sudah pakai mulsa karena ada petunjuk ini dan lah banyak itu apa kemanfaatan, sehingga sekarang akan mendirikan berkooperasi, simpan pinjam dan lain-lain itu berkat dukungan-dukungan terutama pendanaan dari BI atau keduanya itu pemanfaatan dukungan-dukungan kemitraan seperti PT Mau dan ABC itu. Jadi bisa sekali untuk masyarakat di sini pemanfaatannya, dan diantaranya bisa membuka lapangan kerja walaupun tidak menjadi petani semua, jadi masyarakat di sini bisa buruh tani dekat gitu, tidak keluar desa atau tidak keluar daerah. Kekurangan-kurangan atau kebutuhan-kebutuhan para petani seperti obat-obatan pupuk diadakan di koperasi, jadi bisa nanti bayarnya hasil panen gitu.
cita-cita ke depan ya mungkin mau menjadi apa itu kepotan atau koperasi yang mandiri, karena nggak mungkin terus-terusan dibantu oleh BI atau manajemennya itu terus ada pendamping, nggak mungkin gitu. Jadi saya mengharapkan para petani ini bisa mandiri dan bisa apa berkecukupan untuk yang kita cita-cita, yang seperti dalam ikrar petani itu mau maju dan sejahtera, mau sampai menyekolahkan anak-anaknya gitu. Bisa mandiri, bisa apa artinya sudah tidak dibimbing lagi. Kan sekarang itu PT Mau itu seolah-olah memfasilitasi gitu ya. Kalau sudah mandiri kan dia juga akan melepaskan juga. PT Mau akan melepaskan supaya masyarakat petani ini mandiri, bisa memasarkan langsung kontrak ke pabrik, gitu, langsung ke industri. Atau itunya operasinya juga bisa berkembang gitu. Itu kan akan dilepaskan. Itu yang harapan para petani di Mekar Mukti ini. Mudah-mudahan bisa tercapai ke sana.